Oke guys, videonya Mimin jeda sebentar ya. Di sini Mimin mau kenalin ke kalian situs game online teraman dan terpercaya pokoknya ya guys ya. Yaitu Sedayu ya. Kalian bisa main game online di sini, ada slot, ada togel. Dan untuk para pecinta bola, di sini juga kita ada sebuah bet guys. Jadi kalian bisa banget mainin ini cuma dengan minimum depo itu 10k aja dan gak harus transfer bank. Jadi kalau kalian males ke ATM atau kalian males nggak punya banking juga, jadi bisa banget kalian bisa pakai pulsa, bisa pakai OVO, bisa pakai Dana, bisa pakai GoPay ya guys ya. Jadi buat kalian yang mau daftar, buruan klik linknya ada di komen. Lopetegui nilai ada ketakutan pemain Sevilla ketika dikalahkan Real Madrid. Sevilla harus mengakui keunggulan Real Madrid dengan skor 2-3. Pelatih Julen Lopetegui sayangkan kegagalan timnya untuk pertahankan keunggulan. Dalam pertandingan yang berlangsung di Roman Sanchez Pijuan Senin, tanggal 18 April tahun 2022, dini hari WIB tim tuan rumah sempat unggul lebih dulu berkat gol yang dicetak Ivan Rakitic dan Eric Lamela. Sayang Sevilla gagal mempertahankan keunggulan di babak kedua. Masuknya Rodrigo menambah tempo serangan Real Madrid. Los Blancos akhirnya mampu memenangkan pertandingan lewat gol yang dicetak Rodrigo Nacho Fernandez dan terakhir Karim Benzema. Kami kalah dalam pertandingan dan itu buruk di babak pertama, kami jauh di atas mereka tetapi di babak kedua mereka bangkit dari ketertinggalan, katanya setelah laga menurut laporan dari Marca. Kami tidak tahu bagaimana mengelola momen-momen penting. Ada ketakutan untuk menang. Mereka mencetak gol di awal babak kedua dan membuat kami meragukan diri kami sendiri. Kami memiliki babak pertama yang bagus tetapi ada dua bagian di setiap pertandingan, tambah mantan pelatih Real Madrid itu. Dengan kekalahan tersebut maka Sevilla tertinggal 15 poin dari puncak klasemen La Liga Spanyol yakni Real Madrid. Selanjutnya untuk Sevilla adalah perjalanan tengah pekan untuk menghadapi degradasi melawan Levante pada tanggal 21 April sebelum menjamu tetangganya Cadiz akhir pekan depan. Lopetegui mengakui timnya masih menghadapi pertempuran untuk mengamankan tempat kualifikasi Liga Champions dengan 4 kemenangan lagi kemungkinan untuk mengamankan tempat mereka dalam beberapa minggu mendatang. Real Madrid intip peluang comot Reece James dari Chelsea. Klub La Liga Real Madrid berencana mendatangkan bek kanan baru di musim panas nanti. Bek Chelsea Reece James dilaporkan masuk incaran Los Blancos di musim panas nanti. Real Madrid dilaporkan akan mengupgrade skuad mereka di musim panas nanti. El Real ingin membangun skuad yang bisa dominan tidak hanya di Spanyol tetapi juga di Eropa. Salah satu posisi yang ingin diperkuat Ancelotti adalah bek kanan. Ini disebabkan Dani Carvajal rentan mengalami cedera sehingga ia butuh pelapis dan pesaing yang bagus di sisi itu. Dilansir The Mirror, Ancelotti sudah menemukan kandidat yang tepat untuk posisi itu. Ia ingin membajak Reece James dari Chelsea. Ancelotti memutuskan merekrut James karena performa sang bek yang menanjak dalam 3 musim terakhir. Perlahan tapi pasti ia menjadi sosok andalan di sisi kanan pertahanan Chelsea. Tidak hanya piawai bertahan, ia juga produktif membantu serangan The Blues. Ancelotti semakin terkesan saat melihat aksi James saat melawan Real Madrid baru-baru ini. Jadi ia yakin James cocok untuk kebutuhan timnya. Real Madrid berpotensi membajak James. Karena ada situasi yang kurang baik di internal Chelsea. Hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai kepemilikan Chelsea pasca aset Roman Abramovich dibekukan di Inggris. Alhasil ada ketidakjelasan mengenai masa depan Chelsea. Madrid mencoba memanfaatkan kisruh ini untuk mengajak sang bek pindah ke Bernabeu di musim panas nanti. Jika Madrid benar-benar serius ingin memboyong James, mereka harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk mengamankan jasanya. Bek berusia 22 tahun itu masih terikat kontrak hingga tahun 2025. Jadi ia hanya bisa ditebus dengan harga 60 juta euro di musim panas nanti. Real Madrid tinggal 7 poin lagi juara Liga Spanyol, kecil. Masih 6 pertandingan, Real Madrid di ambang juara Liga Spanyol.
Los Blancos makin mulus ke tangga juara setelah pesaing terdekat mereka Barcelona dipermalukan Cadiz pada pekan ke-32 di Camp Nou Selasa, tanggal 19 April tahun 2022. Los Blancos kini berjarak 15 poin dari Barcelona yang berada di posisi kedua. Real Madrid mengemas 75 poin dan menyisakan 6 pertandingan. Dan satu-satunya laga yang tergolong berat yakni melawan Atletico Madrid pada pekan ke-35. Jika memenangkan dua laga beruntun melawan Osasuna dan Espanyol, Real Madrid punya kans untuk pesta juara di kandang Atletico Wanda Metropolitano. 6 laga terakhir yang akan dijalani Real Madrid pada musim ini adalah melawan Osasuna, tanggal 21 April tahun 2022, Espanyol, tanggal 30 April tahun 2022, Atletico Madrid, tanggal 8 Mei tahun 2022, Levante, tanggal 11 Mei tahun 2022, Cadiz, tanggal 15 Mei tahun 2022, dan Real Betis, tanggal 22 Mei tahun 2022. Kemenangan atas Osasuna Espanyol dan Atletico Madrid, atau Seri, bakal membawa Real Madrid keluar sebagai juara. Prediksi Osasuna versus Real Madrid tanggal 21 April tahun 2022. Real Madrid akan menghadapi tuan rumah Osasuna pada pekan ke-33 La Liga 2021/22 Kamis tanggal 21 April tahun 2022. Pertandingan Liga Spanyol di El Sadar ini dijadwalkan kick off jam 2.30 waktu Indonesia Barat. Madrid semakin dekat dengan tangga juara. Saat ini Madrid sudah unggul 15 poin di puncak. Namun Madrid tetap tak boleh lengah. Akhir pekan kemarin Madrid meraih kemenangan dramatis di markas peringkat 3 Sevilla. Sempat tertinggal 0-2, Madrid mampu membalikkan skor lewat gol-gol Rodrigo menit 50, Nacho menit 82, dan Karim Benzema menit di injury time. Kemenangan Madrid pun terasa semakin manis setelah peringkat 2 Barcelona dipecundangi Cadiz 0-1 di Camp Nou dini hari kemarin. Sekarang, Madrid perlu fokus ke laga kontra Osasuna. Tim papan tengah ini tak bisa diremehkan. Pada laga terakhirnya Osasuna bahkan menang 2-1 di markas Valencia lewat gol Ante Budimir dan penalti Chimi Avila. Prediksi skor akhir, Osasuna 1-3 Real Madrid.